Eh, baca Fatihah ni adalah suatu yang terhenti sahnya semayang. Kalau tak ada Fatihah, tak sah semayang. Kerana Nabi bersabda dalam satu hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah semayang orang yang tidak membaca dengan Fatihah. Baik, tengok apakah rukun yang ditinggalkan itu. Contohnya imam meninggalkan rakaat. Ya, Allahu Akbar lepas surah 7. Terus sujud. Nak kata sujud sajadah, tak baca ayat sajadah. Lam lam yakul lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, sujud terus. Wah, ni tu imam pening. Umpamanya makmum pun subhanallah, subhanallah, imam tak bangun juga. Nak terus sujud. Maka jikalaulah makmum mengetahui imam sengaja meninggalkan rokok, maka makmum tersebut hendaklah niat umpa rokok daripada imam. Faham? Tetapi jikalau ditakdirkan tu imam itu tidak mendengar, nah, ha, maka hendaklah dinantikan di dalam dirinya, adakah imam akan bangkit sekejap lagi. Tak bangkit juga, maka teruskanlah mufarakah ramai-ramai. Kerana dia batal dah. Tapi kalau dia, kalau dia dengar, kalau tak dengar, kita kena ihtimal dia tak dengar dah. Dan bila dia naik kepada rakaat, kita tegur lagi subhanallah. Akhirnya dua kali tegur, kau bolak wak. Ah, biasa itulah. Dan sujud naik balik subhanallah. Bila dengar subhanallah, tok imam turun pula sujud sekali lagi. Tu balik awal tu. Nah, ah, sebab itulah. Kalau imam tak dengar tak apa. Bak. Tapi imam tak dengar tak jadi imam pula tak. Ah, imam telinga pekak. Takkan jadi imam. Mungkin imam tu dak pekak, tapi masa rakaat yang salah tu ada orang pasang ngecung bawah surah. Kepung bi suti. Bengang tu imam. Subhanallah, tak jadi apa. Jadi kalau perkara rukun, tengoklah kalau kita rasa berat sebelah dia tu tak mau naik walaupun telah ditegur, maka kita boleh niat mufarakah. Faham? Soalan seterusnya. Dalam rancangan halaqah di TV 9, seorang ustaz kata boleh jamak semayang kalau berada dalam keadaan sakit atau dalam sibuk dengan urusan. Soalan, sakit yang bagaimana dan sibuk yang bagaimana yang dimaksudkan itu? Tolong ustaz jelaskan. Dia kata seorang ustaz dalam TV 9, dalam rancangan halaqah. Halaqah ni maknanya lingkungan. Nah, ustaz tu kata kalau kita sibuk dengan urusan, boleh jamak semayang. Nah, boleh jamak. Jadi sibuk macam mana? Nah, yang kata boleh jamak semayang. Jawabnya, tanya ustaz tu. Nah. Tanya je, apa pergi tanya kita pula. Nah, sepatutnya tanyalah dulu masa itu telefon. Nah. Ha, baik. Ada juga sibuk yang menyebabkan boleh jamak, tetapi bukan di dalam pandangan jumhur ulama. Sibuk lagu mana? Sibuk yang tidak boleh tinggal, jikalau tinggal memudaratkan akan nyawa. Ha, itulah sibuk lagu tu. Bukan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sibuk menyelamatkan nyawa, tak jamak, tetapi biarkan semayang waktu itu habis, masuk waktu lain pun boleh semayang, tidak berdosa. Contoh sibuk, nah, sedang melakukan pembedahan. Bedah orang, doktor bedah. Nah, ha, doktor kan doktor dalam ruang, dalam hospital. Dia belah perut orang, jatuh orang, hati orang. Waktu baik eh, tak semayang dia apa bang waktu asal. Dijangka 2 jam sudah. Mana pukul 6 suku siap daripada pukul 4 suku. Tidak siap. Nah, maka dia nak siapkan benda tu, tak ada orang boleh ganti dia. Dikira sibuk tu boleh. Dia teruskan kerja. Nah, bedah tu selesaikan. Nah, ha, maknanya masuk waktu maghrib pun tidak berdosa dalam mazhab Syafi'i dan pandangan jumhur ulama. Ada setengah pendapat sekarang jamak. Ha, nampak? Sekarang jamak. Neh, itu maksud dia. Takkan nak tinggal semayang, jatuh duduk luar.